saya akan terus lanjut dari proses hukumnya, proses perceraiannya, dan saya berusaha terus healing, terus waras. Untuk proses perceraian berarti emang sudah diurus ya, Pak? Tidak, sudah di Bang Hotman juga. Hari ini juga, saya nggak tahu gimana mekanismenya, tapi yang jelas saya akan terus lanjut dari proses hukumnya, proses perceraiannya, dan saya berusaha terus healing, terus waras jadi ibu, karena tanggungan saya terhadap Fania luar biasa. Dia sering nangis, dia bilang aku gak punya dada, aku bilang gak apa-apa Fania, dulu juga kita berdua, nanti kamu ini udah hampir 7 tahun Fania harus lebih rajin sholat, minta dada yang baik, Fania sendiri lah yang minta, supaya dia juga gak malu, karena dia jujur dia baru senang punya dada 9 bulan, tapi gak apa-apa, yang penting kita semua nih sekeluarga selamat daripada orang-orang yang ternyata tidak bisa menjaga saya. Soal perjanjian pranikah, apakah benar ada? Terus apa segera potensi Fendi doang? Katanya hartanya semua mau dikasih pada dalam hal ini perjanjian pranikah sudah included dalam proses perceraian. Karena itu memang ada dan itu nggak terlalu penting saat ini. Yang paling penting adalah proses hukumnya. Insya Allah semuanya lancar. Hari ini kan dipanggil sebagai tersangka.